Karampuan, sebuah pulau wisata yang terletak di Teluk Mamuju. Luasnya 6,37 km persegi. Biasa juga disebut Pulau Buaya, karena jika dilihat dari atas, bentuk pulau ini memang tampak menyerupai hewan predator itu. Bisa ditempuh selama kurang lebih 15 hingga 20 menit dengan menggunakan perahu sewaan dari dermaga di Kota Mamuju. Biaya sewa perahu ini Rp20.000 per orangnya. Jaraknya hanya 3 km dari daratan Mamuju, sehingga pulau satu ini bisa terlihat jelas dari anjungan Pantai Manakara. Saat tiba di sana, Anda akan disambut dermaga kayu dari pelabuhan Ujung Bulo yang menjorok ke laut sepanjang kurang lebih 150 meter. Dermaga ini pula menjadi salah satu landmark Pulau Karampuan. Sejumlah objek wisata menarik ada di pulau ini, seperti hamparan pasir putih, sumur tiga rasa, hutan mangrove, hingga kekayaan alam bawah lautnya yang indah, berupa hamparan terumbu karang warna-warni. Pemandangan bawah laut Pulau Karampuan sudah terlihat dengan jelas dari dermaga ini. Ditambah, laut di sekitar pulau ini juga menjadi habitat ratusan jenis ikan kecil yang berenang bebas. Sehingga Pulau Karampuan sangat cocok bagi mereka yang hobi snorkeling maupun diving. Mereka akan dimanjakan dengan keindahan disertai keanekaragaman terumbu karang mulai dari soft coral hingga hard coral. Untuk pengunjung yang ingin menikmati pemandangan bawah laut, di pulau ini terdapat fasilitas penyewaan alat selam yang juga menyediakan layanan bimbingan khusus tentang diving dan snorkeling. Bagi Anda yang ingin menikmati keindahan bawah laut, pengunjung juga bisa menyewa peralatan snorkeling yang tersedia di sepanjang pantai dengan harga yang bervariasi tergantung kelengkapan alat yang dibutuhkan oleh penyewa. Pengunjung juga bisa bersnorkeling di sekitar dermaga dengan kedalaman hanya sekitar 2 hingga 4 meter sambil memberi makan ikan-ikan. Dan jika beruntung, pengunjung bisa menemukan spesies pygmy seahorse yang begitu langka. Keindahan biota laut yang terdiri dari berbagai jenis ikan, terumbu karang, bintang laut, dan makhluk hidup bawah laut lainnya merupakan daya tarik tersendiri bagi para penyelam. Para penyelam biasanya membagikan potongan roti untuk memancing ikan-ikan di sekitar agar berkumpul. Selain menjadi surga bagi pehobi diving dan snorkeling, Pulau Karampuan juga sangat cocok bagi mereka yang gemar memancing. Dengan kekayaan biota lautnya, para pemancing bisa mendapatkan aneka jenis hewan laut di sini. Jika ingin menikmati keindahan Pulau Karampuan lebih lama, pengunjung juga bisa menginap di beberapa pondok penginapan. Ada pula sejumlah gazebo berukuran mini di sekitar dermaga dan sangat cocok untuk tempat bersantai sambil menikmati keindahan panorama laut lepas Pulau Karampuan. Pulau ini didominasi dengan batu karang yang semua sisinya dikelilingi teluk. Pulau vulkanis ini memiliki keindahan bawah laut. Pulau Karampuan sendiri merupakan objek wisata yang punya daya tarik tersendiri, seperti hamparan pasir putih, hutan mangrove, sumber tiga rasa, hingga kekayaan bawah lautnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.